Bupati Muaro Jambi Masnah Bushro didampingi staf ahli Gubernur Jambi meresmikan jembatan gantung Putri Ponjen di Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Turut hadir dalam acara ini anggota DPR RI Dapil Jambi Haji Bakri, para OPD dan tokoh masyarakat Muaro Jambi. Oke ya. Oke, dengan sudah siap. Oke, satu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, jembatan gantung Putri Ponjen kita resmikan. Dalam sambutannya, Bupati Masnah Bushro mengatakan, jembatan ini adalah jembatan penghubung menuju ke wisata Danau Tangkas Desa Tangkit, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke Danau Tangkas, wisata Tanjung Lanjut seluas 250 hektar. Yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Tanjung Lanjut, sehingga dengan adanya jembatan ini, wisatawan makin ramai berkunjung serta membantu perekonomian masyarakat. Homestay kita resmikan, ini harapan saya ke depan bertambah ramai dan pengunjungnya bertambah banyak dan wisata ini kita terus tingkatkan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang membantu, yang mensupport juga dari DPR RI, Bapak Haji Bakri, Bapak Sofian Ali. Ini berkat bantuan beliau juga, alhamdulillah ini bisa dibantu fasilitas lainnya. Mudah-mudahan ke depan ada. Bupati Masnah berpesan kepada Dispora Muaro Jambi agar bisa membantu wisata Danau Tangkas untuk kedepannya, serta kepada DPR RI Haji Bakri agar kedepannya bisa membantu dan menganggarkan lagi dermaga dan fasilitas lain yang masih kurang di wisata Danau Tangkas. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.